Adik di rumah, jumpa kembali dengan Miss Siska di ibadah online Gracia Kids hari ini. Wah, adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, dan selalu menikmati berkat Tuhan. Amin. Adik-adik semua, pada hari ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Nah, dan yang enggak kalah pentingnya lagi, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Debbie. Hore! Pasti adik-adik di rumah udah enggak sabar kan? Selamat beribadah, enjoy, and God bless! Halo adik-adik! Kendala. Ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sukacitaku. Oh, sukacita.
Hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan, kita selalu bersama dalam ibadah online pada hari ini. Pada hari ini, cerita firman Tuhan diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus mendaki lereng gunung dan duduk untuk mengajar teman-teman terdekatnya. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang mengikuti dia. Banyak orang lain mengikuti dan mendengarkan juga. Saat Yesus berbicara hari itu, dia membagikan semua jenis hikmat tentang bagaimana Tuhan ingin kita hidup. Tuhan Yesus menyatakan banyak hal. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa barang siapa mendengar perkataannya dan melakukannya, itu seperti orang bijaksana yang mendengarkan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan tidak mau melakukannya, itu seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Siapa yang pernah main di atas pasir di laut? Pasir, kalau terus-menerus terkena air laut, dia akan bergerak mengikuti aliran air. Jadi, kalau ada hujan, terus banjir, pasti akan terbawa air. Coba kita bayangkan. Kalau kita mendirikan rumah di atas pasir dan terjadi hujan, pasti rumah itu akan terbawa air. Rumah itu akan bergoyang-goyang, miring kanan, miring kiri, tidak bisa kokoh. Apalagi kalau ada angin kencang, pasti rumah itu akan roboh dan hancur.
karena tidak ada dasar dan pondasi yang kuat. Tetapi orang yang bijaksana akan membangun rumahnya di atas dasar batu yang kuat dan kokoh. Sehingga apabila ada banjir, angin, hujan lebat, rumah itu tidak akan tergoyahkan. Dan rumah itu tetap berdiri kuat, tidak roboh. Saat kita mendengar perkataan Yesus dan mempraktekannya, kita akan menjadi seperti orang bijak. Seperti dalam pesan Yesus tadi. Dan kita dapat membangun kehidupan kita di atas pondasi yang kuat. Kita dapat mendengar dari Tuhan ketika kita meluangkan waktu kita untuk membaca apa yang ada di dalam Alkitab. Di sini kita menemukan kata-kata yang Yesus ucapkan. Jika kita berlatih mendengarkan dari Tuhan, kita akan bertumbuh lebih kuat hubungan kita dengan Tuhan, dan kita akan dapat melihat bagaimana kita mencintai Tuhan dan orang lain di sekeliling kita setiap hari. Cerita firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah setia mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk dapat kami senantiasa setia dan mendengarkan perkataan Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat kami melakukan setiap perkataan-perkataan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan untuk dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Memberkati sekolah mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati orang tua mereka, sehingga mereka dapat bersuka cita karena mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.